Hutan Borneo kini menghadirkan alokasia Prinsep Purple Clock yang memiliki penampilan eksotik bergelar alokasia jubah ungu karena kekhasan warnanya. Tumbuh di tengah hutan Borneo yang lebat dengan aliran air sungai yang sangat deras. Untuk mencapai habitat dari alokasia Prinsep Purple Clock ini harus melewati jeram-jeram berarus deras dan terkadang memaksa kami harus berjalan kaki melewatinya. Uap air dari jeram-jeram ini menciptakan kehangatan mengimbangi terik matahari dari garis khatulistiwa sehingga menciptakan kehangatan yang cocok untuk kehidupan alokasia Prinsep ini. Di pinggir sungai ini di tengah-tengah hutan Kalimantan, kita menemukan satu jenis alokasia di identifikasi sebagai alokasia Prinsep. Jenis ini sebenarnya ada beberapa varietas, ada yang berdaun kecil, ada yang berbatang dengan bercak-bercak atau goresan-goresan. Sedangkan yang kita temukan ini jenis alokasia Prinsep yang berdaun besar, kemudian batangnya bukan bergaris-garis tapi ada semacam gradasi butiran-butiran pasir berwarna ungu dan hijau. Nah, dengan dasar hijau dan butiran pasirnya berwarna coklat tua mendekati ungu. Nah, pertulangan daunnya yang bagian belakang ini berwarna gradasi berwarna ungu kecoklatan. Ini sangat menarik di tengah-tengah kelebatan hutan hujan tropis Kalimantan di pinggir sungai dengan aliran air yang tanpa henti menetes terus. Kita temukan satu jenis dari pinggir sungai itu kelihatan sangat anggun, sangat menawan dengan batang yang tinggi, langsing, berada di pinggir sungai memberikan tontonan yang sangat atraktif, sangat eksotik di tengah-tengah hutan Kalimantan ini. Alokasia Prinsep ini penyebarannya tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga di wilayah Malaysia, khususnya satu pulau Kalimantan itu ada, namun varietasnya berbeda-beda. Ciri khasnya terdiri dari pertama itu daun berbentuk anak panah, kemudian ukurannya besar sekali dengan gradasi warna pertulangan daun bagian belakang. Kalau di bagian atasnya itu seperti pada umumnya alokasia, jadi ada warna hijau dengan pertulangan berwarna hijau tua. Perbedaan yang paling jelas dari alokasia Prinsep Purple Clock adalah bentuk daunnya yang menyerupai huruf V, atau ada yang mencirikannya seperti telinga gajah. Sedangkan belakang daunnya yang berwarna ungu kuat membedakan jenis ini dengan beberapa varietas alokasia Prinsep lainnya.
istilah purple clock atau jubah ungu yang disematkan pada Alocasia princeps ini pertama kali diperkenalkan oleh Larry Ahn berdasarkan hasil penelitiannya di Gunung Penrisen, Sarawak, Malaysia yang berdekatan dengan wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Batangnya sangat kuat dan kokoh untuk menopang daun-daun besar yang menyerupai telinga gajah. Berwarna ungu degradasi hijau. Namun warna degradasi hijau ini akan berubah pudar setelah daun-daun mulai berumur tua. Pada pucuk-pucuk muda, tangkai daun tetap memperlihatkan warna ungu yang sangat eksotik dan cantik. Inilah yang membuat Alocasia princeps ini menjadi salah satu unggulan untuk tanaman hias. Alocasia princeps purple clock ini tingginya dapat mencapai 1 meter. Batang sangat panjang dan lurus serta kokoh untuk menopang daun-daunnya yang sangat besar serta berwarna ungu kemerahan. Karena beraneka ragamnya variasi spesies dan varietas ini serta kemiripan yang kuat antara satu spesies dengan spesies lainnya membuat para botanis mengelompokkan jenis-jenis yang memiliki kemiripan ini dalam kelompok Alocasia princeps kompleks. Bersama Alocasia reversa dan Alocasia venusta. Alocasia princeps purple clock ini sangat memiliki kemiripan yang kuat dengan Alocasia reversa. Baik itu kesamaan bentuk daun, warna degradasi daun, ataupun pembungaan. Namun ukuran dari Alocasia reversa berukuran lebih kecil, sedangkan Alocasia princeps purple clock bisa mencapai ketinggian 1 meter. Sedangkan Alocasia princeps sendiri memiliki beberapa varietas. Sebagai contoh adalah varietas yang berdaun kecil yang sering ditemukan tumbuh di dataran-dataran rendah di perkebunan masyarakat ataupun beberapa perkebunan sawit. Jenis ini paling umum dijumpai di daratan rendah Kalimantan. Berbeda bentuk daun dan warna belakang daun. Namun warna batang terlihat sangat mirip di mana ada gradasi warna ungu di sepanjang batang kedua jenis ini. Warna pertulangan daun bagian belakang dari kedua jenis Alocasia princeps yang berbeda varietas ini sangat serupa. Namun warna latar belakang daunnya berbeda. Warna ungu dengan gradasi-gradasi hijau yang sangat menarik
menjadikan jenis Alocasia princeps ini digemari para penghobi tanaman hias. Jika jenis ini akan dipindahkan di luar habitat aslinya atau dibudidayakan di tempat-tempat tertentu, maka ada persyaratan-persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi sebelum jenis ini dibudidayakan, terutama masalah naungan dan suhu serta kelembapan. Jenis Alocasia ini sangat mirip dengan beberapa jenis Alocasia lainnya yang tidak menyenangi penerimaan cahaya matahari secara langsung, tetapi lebih pas ditempatkan pada daerah-daerah yang memiliki naungan cukup, terutama di dalam ruangan atau di teras-teras rumah yang tidak menerima cahaya matahari secara langsung. Pemilihan media yang poros menjadi faktor penentu utama, karena jenis ini sangat tidak menginginkan genangan air di sekitar tempat tumbuhnya. Suhu optimal untuk pertumbuhan jenis Alocasia princeps ini yang paling ideal adalah 20-32 derajat Celcius dan sangat tidak menginginkan suhu di bawah 20 derajat Celcius. Alocasia princeps purple clock ini sangat potensial dikembangkan sebagai tanaman hias, sehingga dapat dijadikan aset negara yang menyumbang devisa apabila dikembangkan secara berkelanjutan.